Hey, apa kabarnya kalian hari ini? Kali ini kita akan nge-review cepat sebuah restoran, bisa dibilang restoran atau tempat nongkrong sini. Ya, bisa dibilang begitulah. Ada salah satu tempat nongkrong baru, namanya Anatomy. Mungkin kalau lo yang sering lewat Ciputat Raya yang ke arah Bayoran, mungkin pernah ngelihat tempat ini di sebelah kiri. Dan karena rasa penasaran kita coba samperin dan bakal review secara cepat tempatnya. Buat tempatnya sih ya asik, dibilang bagus ya nggak bagus-bagus amat, dibilang jelek juga enggak. Nah, sekarang buat makanannya. Kalau buat makanannya gimana rasanya? Saksikan sendiri. Tadi aku mesen Indomie pakai topping tuna matah. Terus seperti yang kita tahu, matah itu ada cabai rawit dan bawang merah. Sedangkan di sini cabai rawitnya dikit banget dan sama sekali nggak ada bawang merah. Ini bawang merahnya lebih dikit lagi daripada cabai. Terus jadi nggak berasa matah. Tapi di sini uniknya dikasih sayuran kayak brokoli, wortel sama jagung baby corn. Mie nya ini kan ditulisnya di menu itu Indomie, tapi kita curiga kalau ini bukan Indomie. Ini kayaknya merek lain karena ada kayak ini loh, bakso-bakso kecil yang kayak di pop mie atau mie gelas. Terus ada wortel-wortel kecil gitu lah. Terus mie nya keriting gitu kan. Untuk harganya, kalau Indomie doang itu 15.000 yang jumbo. Untuk yang regulernya 12.000. Nah, toppingnya itu mulai dari 15.000 sampai ke 20.000. Jadi dengan harga yang tadi itu menurutku masih kurang worth it karena kemahalan, apalagi bagi anak kosan. Jadi mendingan masak Indomie dua sekaligus di rumah pakai telur dan cabai rawit udah kenyang. Di sini ngabisin 30.000 kayak gini. Oke, guys. Balik lagi ke kalian sih buat worth it nggak worth itnya. Tapi ya kalau menurut kita dengan rasa makanan yang kayak itu dan harga segitu, di sini ngabisin 30.000 kayak gini. Sekian dulu review cepat hari ini. Nantikan review-review selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Bye bye.